alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Sidang paripurna yang terhormat. Di bulan Syawal ini, fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap dengan ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Cilacap terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017 sebagai berikut. Kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Cilacap pada dasarnya dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017 dengan catatan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap seyogianya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap melalui sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan serta sektor-sektor lain yang masih memungkinkan ditingkatkan pendapatannya. 2. Mengefektifkan dan mengefisienkan pembelanjaan pemerintah daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang didasarkan pada asas manfaat, serta dapat mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi anggaran yang bersifat seremonial semata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. 3. Dapat mencari terobosan dan cara yang konstruktif untuk mengatasi persoalan yang dapat timbul sebagai akibat tidak terakomodirnya suatu kegiatan atau kebutuhan, padahal hal tersebut sangat urgent dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap. 5 Juli 2018. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Sidang paripurna yang terhormat. Di bulan Syawal ini, fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap dengan ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Cilacap terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017 sebagai berikut. Kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Cilacap pada dasarnya dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017 dengan catatan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap seyogianya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap melalui sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan serta sektor-sektor lain yang masih memungkinkan ditingkatkan pendapatannya. 2. Mengefektifkan dan mengefisienkan pembelanjaan pemerintah daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang didasarkan pada asas manfaat, serta dapat mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi anggaran yang bersifat seremonial semata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. 3.
dapat mencari terobosan dan cara yang konstruktif untuk mengatasi persoalan yang dapat timbul sebagai akibat tidak terakomodirnya suatu kegiatan atau kebutuhan. Padahal hal tersebut sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap. 5 Juli 2018.